Musyawarah anggota pada hari ini akan segera dilaksanakan. Oleh karena itu dimohon untuk segera ke meja utama. Beliau Bapak Kades Nasrul, beliau Bapak Kepala Desa Jasimin, dan Bapak Sekretaris Panitia Bapak Amir Muzyati. Sambil menunggu beliau, para pimpinan sidang musyawarah anggota siang hari ini, kami menginformasikan sekaligus mohonnya kepada Ibu PJ Bupati yang terhormat serta segenap pejabat dan seluruh peserta musyawarah siang hari ini bahwa ada beberapa rangkaian musyawarah agar musyawarah anggota siang hari ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang pertama, nanti akan ada sesi sidang pendahuluan dilanjutkan dengan sidang pleno 1, sidang pleno 2, dan sidang pleno 3. Untuk sebelumnya, kegiatan musyawarah dan segera agenda serta rangkaiannya kami serahkan kepada pimpinan sidang musyawarah anggota siang hari ini. Kami ulangi, dari Kroya nomor urut 2, Sidari Jawa 4, dari Majenang 3, dari Cilacap 1. Dimohon kepada para calon untuk menempati nomor sesuai dengan nomor urut, menempati tempat duduk sesuai dengan nomor urutnya. Perkenalan satu persatu atau mungkin sudah kenal semua? Sudah kenal semua ya? Sudah kenal semua ya? Nah, karena sudah kenal semua, belum? Kegiatan hari ini berduka, Pak Kades Desa meninggal dunia, sehingga sebagian dari Kecamatan Kesugihan sedang bertasyah. Jerumegi juga, Jerumegi, maaf, Kecamatan Jerumegi bertasyah. Apakah mau ditunggu atau dilanjut? Lanjut, Gi? Lanjut atau ditunggu? Lanjut. Siap? Untuk itu, kita langsung kepada teknis pemilihan. Kita ada petugas pemilihan untuk bersiap-siap. Nanti akan dipanggil satu persatu, mengambil kartu suara, langsung memberikan suaranya dengan mencatat nomor urut. Makanya diingat nih, nomor urutnya berapa pilihannya. Nanti setelah dipilih, kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Kotak ya. Oh.